Kemayoran street food. Ada aja yang baru lagi di sini. Ini lokasi strategis banget tuh. Depan-depanan sama komplek PRJ. Ini pintu keluar PRJ. Itu gedung niaganya di sana. Nah, ini ada street foodnya. Kita lihat yuk. Cuman nggak masuk ke dalam. Dari sini aja. Ada bakso. Pak, kita lihat ah masuk. Baru ya Pak? Baru Pak. Baru. Baru satu minggu. Iya, saya dulu datang sini belum ada yang ngisi ya. Baru minggu ini yang ngisi ya. Kabarnya bagus. Iya, bisa ngasih ya. Mereka mana nih Pak? Ini DJI. Kecil, enteng. Jadi kalau buat bikin video gini. Mantap, bagus hasilnya ya. Ini pemeliharaannya kasih sini apa pakai kupon pemelihara? Oh jadi nggak pakai kupon-kuponan, langsung di sini. Ya enak begitu ya, nggak ada potongan-potongan. Olahraga Pak? Iya. Oh. Jadi ngobrol dah, ada yang ngajakin lari. Ya kita lanjut. Ini apa namanya makanannya itu kalau kita lihat ya ada yang dari Bugis, ada yang dari Betawi. Lengkap ada musolanya segala. Pasti ramen ya? Gak bercanda. Gak panjang ya. Paling juga sekitar 200 meter kali. Tapi lumayan, lengkap. Makanannya mulai dari makanan ini apa nih? Ponro, Makassar. Ikan bakar Tunisi. Ada drink corner. Nah, ada live music nih. Enggak ada yang punya aspek ini bakalan jadi tempat yang street food Kemayoran yang baru, padahal depannya juga street food tradisional berjejer. Tapi nggak apa-apa. Daripada di sini dulu jadi tempat orang parkir mobil nggak karu-karuan, mendingan dijadiin street food. Ya, kita lanjut lagi lari. Nanti kita kesini lagi kalau udah satu bulan lah. Pasti ramai.